Dan bercakap soal pasal surut, yang ni mungkin saya rasa bukan buat sahabat kita Zakuan akan tersenyum. Akhirnya kita dapat tengok tahun 2024 Adam Nur Azrin kembali ke kancah bola sepak secara dominan, sebab mungkin persaingan sengit di JDT, susah nak dapat tempat. Tapi bercakap soal Adam Nur Azrin, ni antara kalau kita kata mentor-menti ni, kira menti awak ni dekat Selangor ni Razman. Tapi apa yang awak lihat terhadap nama susuk tubuh Adam Nur Azrin musim ni? Ya, saya pernah beraksi dengan dia bersama dengan pasukan Selangor. Okay. Sebelum itu, bersama dengan skuad kebangsaan pun, dia antara pemain muda yang dipanggil oleh Dato' Ong Kim Sie bersama dengan skuad kebangsaan masa itu. Dan mengenali dia, mulanya dia adalah seorang penyerang. Tetapi ketika bersama dengan pasukan Selangor, Pimania meletakkan dia sebagai pemain pertahanan. Dan dia beraksi dengan baik, JDT menawarkan dia tempat ke sana. Yes. Dan dia tidak mendapat tempat dalam kesebelasan utama. Okay. Dan satu kegembiraan kepada saya adalah dia berpindah kepada daripada JDT ke Seri Pahang. Okay. Yang saya mengharapkan dia mendapat tempat di dalam kesebelasan utama, kerana kita tahu kualiti yang dia ada sangat baik, seorang pemain yang agresif, tetapi masih lagi gagal bersama dengan mendapat tempat di Seri Pahang. Okay. Kerana Fadli Syas ada di situ, dan apabila dia diturunkan hari ini, bagi saya peluang harus digunakan sebaik mungkinlah oleh Adam. Kalau dilihat pada perlawanan pertama yang diturunkan ketika menentang Kuching City, dia menjadikan gol. Dan pada perlawanan malam ini, mungkin kali kedua yang diturunkan sebagai dalam kesebelasan utama, saya rasa dia perlu menggunakan peluang yang dia ada. Kerana saya rasa dia ada kualiti yang baik, sangat agresif. 1v1 sangat suka sebenarnya untuk melepasi dengan dia, kerana dia seorang pemain yang berkarakter, berkarakter yang sangat, orang kata, jiwa dia besar. Yes, dia tak akan bagi striker lepas. Jadi saya rasa dia perlu menggunakan tempat dia pada malam ini untuk kekal. Kalau kita lihat trajektori karier Adam Nur Azrin, saya terpandang Zakuan ni, saya teringat Zakuan antara pemain dalam Malaysia yang beraksi dalam skuad kebangsaan dan namanya hilang seketika beberapa tahun dan kembali dalam skuad kebangsaan. Dan kenapa saya kaitkan kisah Zakuan Adha dalam cerita Adam Nur Azrin, Zakuan, awak lihat dia masih ada peluang untuk kembali ke national team? Sudah tentu. Sudah tentu. Pintu sentiasa terbuka untuk dia. Tetapi macam Razman cakap tadi, dia perlu menggunakan peluang yang diberikan pada malam ini. Grab peluang pada malam ini untuk dia tunjukkan performa, dan dia seorang pemain yang better daripada orang lain. Dan kena konsisten. Dan kena konsisten. Okay. Kita tahu. Dan dia boleh. Dia ada antara salah satu defender di Malaysia yang ada kualiti nasional. 28 tahun bukan usia yang dah lewat untuk kembali ke national team. Betul.